tidak biasanya ya. Permisi, Bu. Maaf mengganggu. Boleh saya bertanya? Begini, Bu. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa semua orang berkumpul di sini? Kita semua berkumpul di sini untuk mendengarkan musik dan lagu yang dimainkan oleh Putri Laila dan Hanida. Oh, iya. Putri Laila dan Hanida yang sangat termasyhur itu, Bu. Iyalah, siapa lagi? Putri Laila yang piawai memainkan alat musik harpa dan Putri Hanida yang bersuara berlian. Emas. Iya, itu benar. Emas. Besok lusa akan diadakan pesta menyambut tamu dari kerajaan tetangga. Makanya keduanya putri tersebut kini sedang giatnya berlatih. Ya ampun, selama ini saya hanya mendengar kehebatan Putri Laila dan Hanida dari cerita para pengelana saja. Tidak disangka hari ini akan mendengar langsung. Ah, saya senang sekali, Bu. Sudah, jangan berisik. Duduklah di sini. Latihannya akan segera dimulai. Terima kasih. Hamba permisi dulu. Silakan. Malam ini sangat mengesankan. Ini semua berkat kalian, putriku. Kalian berdua tidak pernah mengecewakan. Selalu membuat semuanya terpesona. Bunda sangat bangga padamu, nak. Ayah dan bunda ini bisa saja yang membuat para tamu begitu terpesona kan suara Dinda Hanida yang bak bulu perindu itu. Kanda ini sama rendah segala. Justru permainan harpa Kakanda yang hebat. Ditambah lagi kecantikan Kakanda yang tidak ada duanya. Banyak tuh pangeran yang suka. Kok malah bertengkar? Sudah. Kalian berdua pasti lelahkan setelah seharian mempersiapkan dan menjalankan pesta ini. Sekarang waktunya kalian berdua istirahat. Kalian ini memang putri bunda yang cantik-cantik. Nah, sekarang kalian istirahat ya. Selamat istirahat, sayang. Baiklah, Bunda. Akhir-akhir ini, aku merasa kalau kemampuan menyanyi Adinda Hanida semakin meningkat. Suaranya semakin matang, merdu, dan begitu memikat. Tidak salah kalau dia menjadi bintang acara pesta tadi. Den Ajeng Hanida memang sungguh hebat dalam bernyanyi. Namun Den Ayu Laila pun tidak kalah bagusnya. Permainan musik yang Den Laila bawakan sangat indah, mengalun, kadang lembut membuai, kadang lincah menggoda. Ya, sekujur tubuh bibi ini selalu merinding setiap Den Ayu memulai menjentikan jemari. Begitukah? Tapi mengapa aku begitu yakin kalau perhatian para tamu sepertinya hanya tertuju pada Dinda Hanida? Permainan musikku tidak akan mampu menyaingi suara Dinda Hanida. Den Ayu, kok berkata seperti itu? Banyak sekali loh para tamu yang begitu lekat memperhatikan Den Ayu. Para pangeran tampan selalu terpesona oleh kecantikan Kakanda. Den Ayu bisa saja semuanya terpesona dengan suara Den Ayu. Terang saja bisa, kalau yang dipandangin adalah Kakanda Lele yang cantiknya tidak ada duanya itu. Ya sudahlah Den Ayu, jangan terlalu dipikirkan. Malam sudah semakin larut, sebaiknya Den Ayu cepat tidur biar tidak terlambat. Thank you.
aku. La 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 la. Aduh. Terimalah Tuan Putri. Aku Putri Hanida. Maaf. Putri Hanida, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku Dinda Hanida, apakah Dinda sakit? Maaf Kakanda Leila dan juga semuanya yang telah hadir. Aku merasa kurang enak badan pagi ini. Mohon diizinkan untuk meninggalkan latihan hari ini. Adakah yang dapat Kakanda bantu? Perlu dipanggilkan tabib? Terima kasih. Mungkin dengan istirahat aku akan sehat kembali. Ya sudah, lebih baik sekarang istirahat saja. Kakanda tidak usah khawatir. Biar cepat sembuh. Aku akan segera sembuh. Aku tidak tahu, akhir-akhir ini kecemburuanku pada Kakanda Leila semakin meningkat. Aku ingin sekali memiliki kecantikan seperti Kakanda Leila. Bahkan, suaraku pun akan kukorbankan untuk mewujudkan impianku itu. Ampun, Denayu, jangan berbicara seperti itu. Setiap orang dianugerahi kelebihan dan kekurangan. Kewajiban kita adalah mensyukuri kelebihan yang kita miliki dan memanfaatkan yang ada. Tapi rasanya Tuhan tidak adil. Aku hanya mampu menyanyi. Sedangkan Kakanda Leila, selain sangat mahir bermain musik, juga dianugerahi paras yang cantik luar biasa. Ingat, suara Den Ayu mampu menundukkan alam. Saat Den Ayu bernyanyi, semuanya berhenti untuk menikmati suara Den Ayu yang indah itu. Terima kasih ya, Bi. Kau selalu saja dapat memilih kata-kata yang tepat untuk menghibur hatiku. Apa jadinya diriku ini tanpa kau, Bi? Mbak Yu, ada yang mau saya bicarakan. Ini mengenai putri asuhan kita, Putri Laila dan Putri Hanida. Ini sangat penting. Ada apa, Tondo? Tadi itu Sarian kemana saja? Oh iya, bagaimana dengan Den Ajeng? Apakah dia baik-baik saja? Tadi aku bareng Den Ayu pergi ke tempat rahasia. Waduh, gawat Mbak Yu. Den Ayu Hanida semakin terobsesi dengan kecantikan kakaknya sendiri. Itu kan bahaya. Wah, kok kamu ini ngawur saja, Tondo? Obsesi itu apa sih? Aku tidak ngerti. Weslah, aku juga tidak tahu. Putri-putriku tersayang, kalian tentunya sudah tahu kenapa kalian ayahanda panggil kemari. Ayah mau membicarakan perayaan ulang tahun Kakanda Leila, kan? Itu benar. Kau memang pandai, anakku. Hebat, nak. Kau bisa mengingat kelahiran kakakmu dengan baik. Terima kasih, Ayah. Bunda, tidak ada yang terlalu istimewa. Lagi pula, sudah selayaknya seorang adik mengingatkan hari ulang tahun kakaknya. Terima kasih, adikku. Betul, Laila. Kami hanya ingin mengingatkan tentang hari ulang tahunmu yang akan datang dalam waktu dekat ini. Apakah kau sudah membuat rencana untuk pestanya? Atau kau perlu bantuan kami untuk mempersiapkan pesta ulang tahunmu? Mohon maaf, Bunda. Sebenarnya saya sudah dalam beberapa hari ini memikirkannya. Kalau boleh saya mengajukan usul. Tentu saja boleh, sayang. Semua terserah padamu. Terima kasih, Ayah. Kalau diizinkan, saya ingin mengajukan diri saya sendiri untuk menyiapkan semuanya sendiri, Ayah. Tidak ada alasan bagi Ayahanda untuk menolak permintaanmu. Lagi pula, sudah saatnya bagimu untuk mulai belajar jadi pemimpin dan memikul tanggung jawab yang cukup besar. Bunda juga sangat setuju dengan pendapat ayahmu. Lagi pula acara ini adalah tentang dirimu. Jadi kita sepakat untuk menyerahkan segala keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan acara ini kepadamu, Laila. Terima kasih atas restu ayah dan bunda. Saya berjanji akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Saya juga berharap Dinda Hanida akan membantu Kanda sepenuhnya saat diperlukan nanti. Tentu saja, Kanda. Dinda siap membantu Kanda. Tolong yang di sebelah sana itu digeser. Kurang bagus di sebelah situ. Segera laksanakan ya. Baik, Putri. Coba lihat.
Berita apa? Pengumuman, pengumuman. Putri Layla akan mengadakan pertunjukan permainan harpa terbaiknya seorang diri. Dengan hati, itu baru cerdas namanya. Denkau 3+, dampingi dia tumbuh cerdas. Denkau 3+, dampingi dia tumbuh cerdas. Bayu baru datang. Karena pintar yang terungkap dengan hati, itu baru cerdas namanya. Ayo, Bi, cepat. Jangan sampai kita terlambat. Iya, sabar, Den Ayu. Ayo, cepat. Kakanda Layla, selamat pagi. Selamat pagi juga, Adinda. Ada apa? Kenapa terburu-buru begitu? Aduh, Kakanda bagaimana sih? Kok Dinda tidak dikabari kalau hari ini ada latihan musik? Kalau saja tidak diingatkan oleh Bibi Emban, mungkin aku datang akan terlambat atau bahkan tidak hadir sama sekali. Coba aku lihat di jadwal acaraku. Aneh, kok jadwal latihan bernyanyiku sama sekali tidak tertera di catatanku ini? Pasti ada yang salah, tapi kenapa bisa ya? Aduh, gawat. Dinda, tidak ada yang salah dengan catatan itu. Tidak ada yang salah bagaimana? Apa yang Kakanda maksudkan? Hah? Dinda, sebelumnya Kakanda mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mengajakmu berunding terlebih dahulu. Kakanda memutuskan untuk acara kali ini. Ingat, Dinda, hanya kali ini saja. Kakanda akan bermain musik tanpa suara, Adinda. Kakanda akan bermain solo. Tidak, Kanda. Tidak mungkin. Selama ini bukankah kita selalu tampil bersama-sama? Kakanda mengerti perasaanmu, Dinda. Sungguh Kakanda menyesal harus mengambil keputusan seperti ini. Tapi keputusan Kakanda sudah bulat. Baiklah, Kakanda. Dinda akan menuruti segala keputusan Kakanda. Dan seperti janji Dinda malam itu, Dinda akan tetap membantu sekuat tenaga Dinda demi mewujudkan impian Kakanda. Terima kasih, Dinda. Kakanda bangga sekali padamu. Baiklah, mari kita mulai lagi latihannya. Sudahlah, Den Ayu. Jangan dipikirkan. Nanti malah sakit. Iya, aku mengerti, Bi. Aku hanya tidak ingin memendam perasaan sedih dan kecewa. Tapi sebentar lagi juga aku tidak akan sedih lagi, Bi. Ya sudah, kalau Den Ayu berpikiran seperti itu, berarti Den Ayu sudah bisa memutuskan mana yang terbaik buat Den Ayu. Weleh, weleh. Putri Layla ini cantik sekali ya. Mirip sekali dia dengan putri yang dari kayangan sana. Aduh. Hei. Kau jangan ikut-ikut bicara seperti itu ya. Nanti kau kualat baru tahu rasa. Lah, memangnya aku salah apa toh? Seumur hidup, belum pernah aku melihat para seorang dewi dari kayangan. Jadi wajar saja jika aku lebih percaya kalau Putri Layla lebih cantik daripada Putri Hanida. Bahkan Putri Layla lebih cantik dari para dewi yang ada di kayangan. Ayo kita pulang, Bi. Sekali.
Selamat, Putri. Selamat, Putri. Ternyata kemampuanku tidak ada artinya dibandingkan Kakanda Leila. Tanpa suaraku pun, dia mendapatkan pujian yang sangat dahsyat. Oh Tuhan, tolonglah kabulkan permintaanku ini. Ambillah suaraku dan jadikanlah wajahku secantik Kakanda Leila. Dewata yang agung, dengarkanlah permintaanku ini. Apa kau sudah pikirkan masak-masak tentang permintaanmu itu, anak manis? Jangan takut, anak manis. Aku tidak akan menyakitimu. Maafkan nenek, ya, nak. Secara tidak sengaja nenek telah mendengarkan semua doamu itu. Tidak perlu meminta maaf, Nek. Tadi aku kira di sini tidak ada orang selain aku. Justru akulah yang seharusnya minta maaf. Tunggu dulu. Nenek rasanya mengenal suaramu. Oh, Dewata yang agung. Ampun beribu-ribu ampun yang mulia. Ampunilah kelancangan hambamu ini. Sudahlah, Nek. Nenek tidak usah berlutut di hadapanku. Tapi Nenek janji, ya. Nenek tidak bilang pada siapapun tentang hal yang tadi. Tahukah kau, anak manis? Nenek sangat mengagumi keindahan suaramu itu. Tidak ada suara lain di dunia ini yang pernah Nenek dengar. Sampai Nenek setua ini yang mampu mengalahkan indahnya suaramu itu. Lalu kenapa, nak? Kenapa kau rela mengorbankan suaramu itu untuk ditukarkan dengan wajah cantik? Sadarkah kau, nak, bahwa kecantikan itu hanyalah setipis kulit wajahmu, nak? Nenek paham, tekadmu sudah bulat. Dan tidak akan ada apapun lagi yang mampu mengubahnya. Oh, sayangku. Ya sudah, jangan kau bersedih lagi, anak manis. Jika kau bercermin, jangan hanya kulit wajahmu yang kau pandangi. Tataplah jauh lebih dalam lagi. Temukan jati dirimu yang sebenarnya. Maka akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi dirimu. Bercermin, Nek? Maksud Nenek seperti bercermin di permukaan air telaga ini. Oh, Dewata yang agung, wajahku, wajahku. Nek, lihat apa yang terjadi padaku. Nek, wajahku. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengabulkan permintaanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Suaraku. Wah, lihat. Aku tadinya takut, tapi Dewata yang agung, itu putri cantik sekali. Aduh, jangan-jangan ternyata lebih cantik daripada Putri Layla, ya. Yang benar, aku jauh lebih cantik daripada Putri Layla. Ya, benar sekali. Kalau Anda lebih cantik daripada Putri Layla, saya tidak bohong. Terima kasih. Cantik sekali. Ya, ayo Putri. Panglima, kami akan datang. Coba lihat di sana, sepertinya ada yang datang. Kalian berdua ikut aku. Dan kau bersiaplah menerima tanda dariku untuk membunyikan tanda bahaya. Baik. Ayo Putri. Hadapi saja. Ayo Tuan Putri. Ada apa ramai-ramai datang kemari? Pengawal, terima kasih sudah datang. Sekarang antarkan aku menemui Raja dan Ratu. Maaf, hari ini saya sama sekali tidak menerima pemberitahuan mengenai adanya rencana kunjungan dari siapapun. Jadi dengan hormat, segeralah berbalik dan tinggalkan tempat ini. Baiklah, tidak perlu berpanjang lebar. Aku adalah Putri Hanida. Antarkan aku masuk ke istana sekarang juga, pengawal. Ayo antarkan. Ada-ada saja. Dengarkan aku baik-baik. Hampir setiap hari saya bertemu dengan Putri Hanida. Wajahmu memang sangat cantik, tapi engkau tidak menyerupai Putri Hanida sedikitpun. Jadi maaf. Oh, jadi kau benar-benar kenal dan hafal ciri-ciri Putri Hanida, ya? Baiklah, wajahku memang tidak mirip, tapi coba dengarkan suaraku. Sudahlah, sebelum kesabaranku habis, lebih baik tinggalkan tempat ini. Tidak enak.
tinggalkan tempat ini atau kau kami tangkap karena telah berani menghina anggota kerajaan yang agung dan juga terhormat. Jadi cepatlah tinggalkan tempat ini. Beri aku kesempatan sekali lagi. Putri Hanida yang sebenarnya. Beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Tenang, tenang semuanya. Jangan membuat keonaran di sini. Pengawal, lekas halau mereka semua. Dan kau perempuan Sinting, lekas pergi dari sini. Pergilah jauh-jauh dari sini. Ayo cepat. Ayo cepat pergi dari sini. Ada perempuan Sinting. Apa? Kau tidak tahu di mana Putri Hanida berada? Belasan tahun kau sudah mengasuhnya. Mungkin kau bahkan lebih dekat daripada kami. Awas, kalau sampai terjadi sesuatu dengan dia, kau akan kuhukum. Kita cari. Cepat, ke sana. Ya, ya, ya. Ke sebelah sana itu. Ayo, sebelah sini. Kita harus mencarinya. Kita harus menemukannya. Sudah satu minggu Putri Hanida menghilang. Tidak tahu rimbanya. Iya, sudah satu minggu kita tidak lagi mendengar suaranya yang indah ya. Pasti Putri Layla sedih karena tidak ada lagi yang menemaninya bermain musik. Kamu ingat tidak? Perempuan cantik yang kamu kira Dewi itu, dia kan mengaku-ngaku sebagai Putri Hanida ya? Walah, itu sih berita basi. Jika engkau bercermin, jangan hanya kulit wajahmu yang kau pandangi. Tataplah jauh lebih lama lagi. Temukan jati dirimu yang sebenarnya. Maka akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang terbaik bagi dirimu sendiri. Telaga yang indah dan damai. Pantas Adinda Hanida begitu menyukai tempat ini. Keindahan tempat ini bagaikan penyejuk untuk hati yang gundah. Tak pernah kusangka kalau dirikulah yang menyebabkan Dinda Hanida begitu sering datang ke tempat ini. Dan kini baru aku mengerti mengapa Dinda Hanida tidak pernah mengajakku kemari. Aku baru menyadarinya sekarang. Dinda, dimanapun kau berada sekarang, maafkanlah kakandamu ini. Kecemburuanku padamu telah membutakan mata hatiku. Suara indahmu yang sempat ku benci. Kini begitu aku rindukan. Permainan musikku tidak akan pernah seindah kala suara merdumu mengaluninya, Adinda. Oh Tuhan, aku mohon, kembalikan Dinda Hanida ke sisi kami. Oh? Janganlah kau ulangi kesalahan yang sama seperti yang aku perbuat. Akulah adikmu. Aku di sini, Kanda. Siapa kau? Berani-berani mengaku sebagai adikku. Kakanda memang tidak mengenali wajah maupun suaraku. Tapi Kakanda ingat tidak cupu yang kita kubur di belakang pohon asam di Taman Keputren? Bagaimana kau bisa tahu semua itu? Itu hanya aku dan adikku yang tahu. Kakanda ingat janji kita berdua saat itu? Iya, aku mengenali matamu, sorot matamu. Aku yakin sekarang kaulah Dinda Hanida, adikku tersayang. Apa yang telah kau lakukan pada dirimu, Dinda? Ceritanya panjang. Kejadian ini sama sekali bukan karena kesalahan Kakanda. Bodohnya kita berdua. Kita sama-sama saling cemburu untuk hal yang sama sekali tidak ada gunanya. Tepat sekali, Kanda. Kita berdua memang bodoh. Terutama diriku, sampai-sampai penampilanku harus berubah. Apa kata ayah dan bunda nanti ya kalau mereka tahu? Coba Dinda ulangi pesan nenek itu sebelum dia pergi. Sesuatu tentang bercermin? Iya, beliau berkata, janganlah hanya memandang sebatas kulit wajah, tapi tataplah lebih dalam lagi. Kita coba saja. Aku melihat wajahmu, Kanda. Cantik. Aku mengerti maksud nenek itu sekarang. Aku benar-benar mengenali wajah adikku sekarang. Iya, aku pun kini mengenali wajahku kembali. Tapi sayangnya itu semua hanyalah bayangan semu. Kanda. Wajah Den Ayu kembali. Hore! Hore! Iya, sudah kembali. Iya, sudah kembali. Iya, sudah kembali. Iya, sudah kembali. Iya, hidup Putri Hanida. Putri. Mainkan musiknya dan bernyanyi. Oh, Putri Raja. Dicinta andai sahaja. Tiada kurang suatu apa. Berlimpah harta.